Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju 2 hari. Jadi mulai tanggal 19 sudah libur, 20 sudah libur, tapi masuknya 26. Jadi tambah 1 hari, tapi di depan maju 2 hari. Itu alasannya apa? Karena secara tradisional, keinginan akan mudik ini tinggi sekali. Dengan volume yang banyak, dan kalau dilihat itu tertuju sama hanya tanggal 21, maka terjadi penumpukan yang luar biasa. Nah, sehingga dengan dimajukan itu, pemudik bisa mulai dari tanggal 18 sore, 19, 20, 21. Ada 4 hari mereka mudik. Sedangkan balik itu mereka harus pulang hari Rebu, tapi bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan cuti lebih panjang, bisa sampai tanggal 30 sampai tanggal 1. Itu satu keputusan yang tadi diambil, diskusi yang cukup efektif ya. Saya Masister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.